لنا وله الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم. Rabbi Zawmi Shadri Ala Shibab Rahim Kuala Mishayri. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fikratu Sayyirul Qalbi Fi Mayati Bil Aliyah. Al-Fikratu Tai Pikir-Pikir Iku Sayyirul Qalbi Lumakunya Himaya dihil aliyari yang dalam biru-biru lapangani kabai makhluk ya Allah. Aliyar dari kata khairu dari sima syukullah setuju selain Allah itu makhluk. Karena semua yang selain Allah itu mesti diciptakan itu Allah. Berarti ini adalah makhluk. Jadi ini namanya kali Al-Khaliq kali Al-Makhluk. Al-Khaliq itu sing nitahake menciptakan di muka Allah. Makhluk ini istiwa masih wabah semua kali sewaktu satu yang satu barang, satu kalis sa'liyan Allah itu pasti diciptakan dari Allah. Berarti adalah makhluk itu Allah. Pikir-pikir angan-angan ini penting dalam ibadah, dalam syariat ini pikir-pikir penting sesuatu ibadah karena ada angan-angan, pikir-pikir tidak cuma mengeluarkan hikmah faedah dan melangkung akan dibanding ibadah tinggal kata tapi benar dan pikir-pikir tidak pernah. Mengenai pikir-pikir angan-angan ini salah satu sisi ibadah yang luar biasa. Sampai Al-Quran yang mawon dalam istilah tadabbur Quran angan-angan melakukan anfa'nya lebih manfaatnya itu bagian dan angan-angan. Al-Quran itu tolong berarti ya, tapi menarik yang tentang Al-Quran. Tolong berarti angan mocha Al-Quran, angan-angan sama mana nih yang menarik ya cerita itu sih dawa ulu kolbi shifa ulu kolbi shifa ulu kolbi tolong berarti angan-angan ini penting, berpikir ini adalah penting. Al-Fikrah itu saya rokok lebih fimanya tidak lagi ya yang dalam bila berlapangannya gak bermakna ke Allah. Setelah makhluk ibn Allah gawainannya Allah dari langit sampai bumi dan dia-dia itu diserupake dengan kelapangan yang dalam Allah. Dalam setengah ibu muskoh pada kaul yang lain bukan mayati nilangir tapi mayati nilangir akibat mengalah pelajar mengambil pelajar sesakit mengambil pelajaran gitu, yang saya angin-angin dan pikir-pikir. Buat pelajaran pikir-pikir biasanya terjadi adalah betul yang sangat mengambil pelajaran tapi yang ada adalah khutubnya maksudnya dikumpulkan nafsunya yang amat contoh yang ibu diwang dawat yang dawatnya
punya akibat mungkin sakit mengambil belajar. Tapi kan badan sakit, badan berpikir, badan sakit malah belajar. Tapi dia musibah. Selamatnya Jawa waktu kewibok hidup apa ya waktu ngambil atas syatana visual itu waktu biasa lagi pengenang marah geluduk dia ini pengenang kemarin bau banter dia ini dia ini memang saya bilang dia ini dia ini dia gelem angen-angen geluduk alhamdulillah selamat ora popo tapi ibu ketis-ketis alhamdulillah selamat gak ada yang putung selamat dong ini jadi syukur karena bersyukur ini yang ditambahin ini masih lama kayaknya musibah ini biasanya angsal kanugrahan paling tidak itu di 10 dosan di cili-cili itu di 10 dosan dosan yang tadi ya berarti pada dikatakan kanugrah fatul manakala yang itu berpikir tentang wujud yang makhluk makhluk sama yang kata ini akhirnya saya lihat saya mengawin Gustavo, ini pikirannya ngomong berpikir-pikir luar biasa terus berpikir tentang kesayangan-kesayangan boleh melakukan yang di depan atau ngomong di depan ansar ganjaran terus ngomong justru oleh siksa dan sebagainya ini pikirannya mesti ada ibadah tapi yang ada ibadah ini biasanya ini pikirannya ganjaran di dosa di ahli ibadah sekali topo beten mana yang lebih tinggi mana angan-angannya tentang kerusakan dunia dunia ini fana tidak langsung pasti hancur pasti sirna pasti hilang setelah adanya dan dunia ini titik banget nubuat ini datang biasa pencari dunia pemburu dunia sedikit sekali yang disukseskan oleh dunia akhirnya tambah zuhud, tambah topo, tambah menjaga dari keduniaan, menjauhi keduniaan. Tentu keduniaan yang dimaksud yang tidak ada kaitannya dengan din dan akhirat, agama dan akhirat. Tidak ada kebaikannya dunia akhirat. Kalau dunia yang ada kebaikannya dunia akhirat, bahkan mendukung bukan dunia yang mana, dunia tapi bermakna akhirat. Mana dia sih arifin yang sih ahli marifat. Jadi mikirnya kalau misalnya aku tambah cintanya datang sih kepada nikmat nih kepada Allah Subhanahu wa Taala. Bukannya dan saya sorok apa nikmat? Tiba nih boleh orang marifat nikmatnya loh tuh sama tilam. Sebenarnya dan saya laki itu sebaca orang jadi orang marifat pun gak orang cinta. Orang masih cinta matanya pari bahasanya bunyi apa ya misalnya bunyi cuti lagi enak ayo si matanya cinta begitu juga dengan al-arifin yang semua arifat buat yang saya sama apapun yang terjadi ini apa yang saya setelah-setelahnya Gusti Allah sebenarnya itu bisa nyetel terus keliru ini bisa nyetel keliru sekeliru ya Allah ya sebenarnya manage ngatur hati ini dari Bapak udah ya alhamdulillah udah panas alhamdulillah panas dan ini tembus setelah itu jangan senang teman buat kami ya nah ini kan saya belajar kalian tapi alhamdulillah dan baru merauh hasilnya belajar kata Nabi Ayub diiri dari setan Nabi yang sokir Nabi Ayub pas ini dunia setan iri ya Allah
anak yayu begi mengibat anjirnya kroso ukis saya dan sebagainya coba ada di keloro fikir sendiri kenapa dokada pulau tadi wong saya lanjut orang yang mungkin jajah ya weh jajah bukti no saya kan operasi pertama dunia ini dihentak nih gudangnya sama dibong apa maka tinggi apa kalau gudangnya kok bong selalu sawe kok bong selalu ya sepenak weh rasa kerja malah menang penak gitu nanti aja buatan susah bayi pasal kemana gak ada suka berapa-apa gak rasa koban lagi malah penak oh macamnya ya ini termasuk cuma arifin ya. Pimpinannya arifin mariwatan anaknya ada di yuk no anaknya pada di kerja gak kerjakan anaknya mati apa sih terus tuh yo alhamdulillah gak usah mimoni iya hadir ini bukan terus kalau berat ngobaini anak dan sayangnya bohong bukan itu ya sayangnya yang terlibat teman-teman dibang oleh diwong gunap artinya sandarannya dengan fi'lu wah terus agar ini batin ini masih semata ini hakik ini kan bisa Allah ya alhamdulillah fungsi yang gue bisa Allah sih pada dunia gaya nih bahasanya alhamdulillah gak usah ngomongi dan itu bahasa orang yang berbicara berbicara rolas dalam pekat kamu ini dalam pekat ini alhamdulillah selasa belajar ini kayak penak akhirnya Nabi Yayub paling sakit bisa sakit sing akut yang luar biasa yang menurut saat ini memang karena belum dong dagingnya habis tepangan sep iya sampai tepangan sep ya sampai karena menerima ini sobari semuanya nah dia dengan fi'lu Allah ini lho saya kata ini sehingga ya setan tapi hati ini dengan izin Allah kalau tidak ada izin Allah kan tidak bisa tidak mungkin karena memang ujian ini uji setan mulai mahal setan dan setan itu jina artinya gambaran setan ini tidak benar sholat mulai sholat terus saya tadi ucapkan saya bangun tadi dicumo terbang perlu banyakin nanti awak di balik neng neng apa iya nah wajib kan selalu diizinkan seperti itu sabar karwani dari Rahman yang sabar mas ini nanti ilah nabi gue itu mau dikoleh nabi ini harus tajam dan itu mau berikutnya itu mau berwaras aku keisi loro iki semakin 12 tahun 12 tahun lagi ya umurku saat dari loro ini 40 tahun wah rahasia sepuluh lagi tinimbang loro aku isi ini rahasia bisa aku anjal wah rahasia bisa warasia aku bisa luwe lagi ibu wadih momen sedih noise wadih sedungan ya Allah syafak Allah untuk berus Allah mengharasnya yes ya Allah mengharasnya terus jauhi mau sebarang dengan waras di wajah salawat di bilgul di wajah ya sebarang di wajah baik mas pada biar panas saja huma sa'atin kafaratu sa'atin kau diterima dengan ikhlas emang ketika Allah berdusun setahun Allah panas itu jangan sih seminggu uang kayak 30 dusun bilang tahun ya belum sangat sentuh main toko-toko kan jadi saya alhamdulillah buat putus so berkasih banget jadi saya mau jadi masuk ke bablas nah yang buat terus dia nanti takdir pun mau suara nahu berpikir ini ibadah yang luar biasa maka sampai dengan ini ibadah gitu 60 tahun, wakilnya 70 tahun cuman berpikir ini Siti Masyid Kanjimai Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pikir-pikir tentang makhluk gue depan mikir dari Allah
tafakkaru fi khalqihi wa la tafakkaru fi al-khaliq fa innakum la tadrifuna Allah. Sekian mikir-mikir makhlukipun Allah pun sampe mikir dati Allah mungkin malah dati saka periksa berkemah kuat dati segi al-fikr itu syairul qalbi hati ini melambat berjalan terbang tinggi jadi ganti pikiran dia gunakan berpikir anak-anak terus mikir-mikir itu penting mikir-mikir tentang makhluk ibu Allah Pak Dokter, ini aku mikir-mikir makhluk ibu Allah bisa menemukan formula obat sehingga mengobati akhirnya bayarannya gede dicokot nyamuk dipikir obat ini